Jika dosa yang dilakukan berkaitan dengan hak antara sesama manusia, misalnya jika berkaitan dengan harta benda seperti benda curian, maka wajib dikembalikan kepada empunya hak tersebut. Cuma ada orang bertanya, "Ustaz, saya pernah curi barang kawan tu, tapi saya takut kalau saya kembalikan ceritanya satu dunia." Memang sekarang cerita-ceritanya boleh satu dunia. Macam mana boleh satu dunia? Masuk dalam Facebook dan sebagainya. Kalau takut menjadi fitnah, mudah saja kita nilai berapa harga yang kita curi. Kemudian jumpa orang tu, yang penting barang tu dikembalikan. Kita jumpa orang tu, kita katakan ini ada orang kasih duit misalnya, ada orang kembalikan barang, siapa saya tak tahu, saya diamanakan. Yang penting sampai. Daripada kita pergi kawan tu, "Dulu saya curi barang kau, sekian harganya." Kalau orang tu tidak faham tentang akhlak ataupun kesopan santun dan sebagainya, dia akan aibkan kita. Betul kan? Ditulis dalam dia punya Facebook, katanya si pulan ni curi saya punya barang dan sebagainya. Ini boleh mengaibkan. Jadi kalau ini boleh berlaku, tutup. Maka kita kupulangkan sahaja. Itu kalau orang tu kita dapat temui ataupun kita dapat kembalikan kepadanya. Kadang-kadang orang tu dah mati, warisnya pun kita tidak tahu. Apakah Allah tidak akan ampunkan? Allah akan ampunkan. Apapun dosa yang kita lakukan, Allah akan ampunkan sebelum kita mati. Kalau kita meminta ampun sebelum kita mati. Hanya satu dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala tak akan ampunkan, kalau kita tak bertobat, kalau kita sudah mati. Itu syirik. Apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita sudah berusaha bertobat, seperti tadi, kalau kita curi barang orang ataupun kita berhutang, sebab hutang ini tidak akan diampunkan oleh Allah SWT kecuali kita tunaikan sebelum kita mati. Tetapi kalau ditakdirkan saya berhutang atau anda berhutang kepada seorang, kita nak bayar orang yang kita pinjam tadi sudah tak ada, ataupun susah dihubungi, ataupun sudah lesap tak ada, tak tahu di mana, apakah kita terlepas daripada dosa itu? InsyaAllah, selagi kita berniat untuk membayar atau mengembalikan duit tersebut, Allah akan ampunkan dosanya. Memang di dalam sebuah hadis, ada seorang sahabat, dia ingin berjihad dengan Rasulullah SAW, tetapi Rasulullah SAW diberitahu oleh Jibril bahawa orang ini menyutang. Maka kata Rasulullah SAW, "Jihadmu adalah membayar hutangmu." Kerana di akhirat besok ada satu istilah yang dia katakan Rasulullah SAW, bankruptcy, muflis. Siapakah yang dikatakan muflis? Orang yang semasa hidupnya menzalimi sana, menzalimi sini, hutang sana, hutang sini, atau curi sana, curi sini, tapi tidak diuruskan, seperti hutang dibayar, curi dikembalikan, zalimi sana minta maaf dan sebagainya. Kalau besok dia mati, dia akan bayar itu semua. Allah akan adili dengan seadil-adilnya. Kalau dia punya hutang tidak dibayar, Allah akan ambil pahala dia, diberikan kepada orang yang kita hutang. Begitu juga kalau barang curi, kita tidak ada barang lagi di situ. Di akhirat besok tidak ada duit, tidak ada barang, yang ada dosa dan pahala. Bila orang yang menzalimi seseorang ataupun berhutang tak dibayar, mencuri barang tak dikembalikan, besok akan dikembalikan dengan cara pahala. Bila pahala orang tu habis tak ada lagi, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, dia adalah muflis, bankruptcy. Oleh kerana tak ada pahala yang tidak diberikan kepada orang yang kita zalimi, dosa orang tu terpaksa kita ambil. Dosa orang tu terpaksa kita ambil. Jadi berkenaan hutang, ya, kalau kita dah berusaha untuk mencari orang tu, kita tak temui, kita bertobat, Allah akan ampunkan. Lihat ayat-ayat tobat, kita akan bincang nanti di sini.